gak kompak sih, Cak? Bilang. Halo gitu ya. Udah. Satu, dua, iya. Tiga. Halo semuanya. Nah, para sahabat Kingali. Nah, balik lagi tentunya dengan kita berdua. Tapi betul, kali ini sih kita gak akan berdua, Cak. Iya. Karena kita ditemenin sama teman kita yang lainnya. Pastinya mau apa? Pastinya gak jauh-jauh dari yang namanya kita review. Dan reviewnya mobil. Ini beda. Betul. Dan ya kan? Ini mobil stok-stok yang terbaru dari King Gallery ya. Bener banget. Jadi per tanggal 8 Oktober 2021 Devi, Ica, sama Sofi, sama Achan nanti akan membacakan satu persatu ya, Ca ya. Betul. Untuk apa namanya, speknya dan unitnya dan tahunnya kayak gitu. Iya ya. Terus okay, apa lagi? Pokoknya jangan skip videonya agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Showroom King Gallery yang pastinya stok-stok yang terbaru ya. Betul banget. Gitu. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Nah, oke nih sahabat King Gallery Channel, langsung aja nih Devi bacain stok yang pertama. Devi ada Honda HR-V tipe SCVT warna putih tahun 2019 dan ini tuh bener-bener baru banget masuk. Dan untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru, kilometer masih 17.000 dan pajaknya dia panjang di bulan 7 sampai tahun depan ya. Dan oke, langsung aja untuk harganya sendiri, aku kasih di 269 juta dan itu pastinya khususnya kredit. Dan kalian yang ingin membeli cash, boleh langsung aja telepon Devi dan langsung aja datang ke showroom King Gallery dan test drive, pastikan kalian yang bawa unitnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan sama Ica dengan unit yang kedua. Kedua, di sini kita ada Toyota CHR 1.8 Hybrid AT putih tahun 2019 ya pemirsa. Nah, untuk tampilannya ini kalian bisa lihat ya, ini garang banget ya, keren banget juga. Dan untuk speknya dia tambah dari baru, kilometer juga baru 17 ribuan aja dan dia pajaknya bulan 8 tahun 2022. Masih sangat panjang nih pemirsa. Nah, dibanderol berapa sih nih Toyota CHR ini? Ayo tebak berapa pemirsa? Nah, untuk harganya dibanderol cuman di 448 juta aja khusus kredit sudah bisa bawa mobil super keren ini dengan tenaga hybrid ya pemirsa, dan pastinya itu mantep banget dibawa jalannya juga nggak berisik juga pemirsa. Nah, mau tahu harga cashnya berapa? Kalian tinggal telepon Ica aja ya. Ica tunggu teleponnya dan pastiin mobil ini jadi milik kalian. Oke. Channel dan ini sih memang beda dari yang lainnya dan hanya di King Gallery yang mempunyai dua stok langsung, yaitu kita ada Suzuki Jimny warnanya Army tahun 2021. Nah, untuk yang sebelah kanan Devi ini benar-benar sama-sama sih, semuanya sama-sama masih grass, cuma yang sebelah kanan Devi ini kilometernya masih 54 perak. Dan kalau yang sebelah kiri dia udah 100 perak, 100 rupiah.
Dan untuk yang sebelah kiri pun dia udah keluar platnya sendiri dan pajaknya dia di bulan 8. Sedangkan yang di sebelah kanan dia masih belum ada keluar STNK, jadi belum ada apa bulannya, pajaknya bulan berapa. Nah, langsung aja untuk harganya sendiri di Suzuki Jimny Army tahun 2021 aku kasih di harga 525 juta dan pasnya itu khusus kredit. Dan untuk kalian yang ingin beli cash, langsung aja hubungin Devi atau bisa langsung datang ke King Gallery. Udah sebagian ya kita sebutin. Benar. Udah 4 ya? Iya, 4 stok mobil terbaru. Dua berbeda dari, yang satunya betul. Sama nih. Iya, nah buat kalian yang lagi cari mobil enggak usah khawatir kalau beli mobil di King Gallery. Karena apa? Karena pastinya udah bersertifikat jaminan dari showroom sendiri yang dimana mobil enggak bekas tabrak, enggak bekas banjir, kilometer asli. Mesin matic tidak mengarah ke jebol ataupun pernah dibongkar dan yang pastinya lagi surat-surat atau dokumen yang lainnya pun juga dijamin keasliannya dan keabsahannya. Betul. Itu. Dan itu bersertifikat dari showroom kami sendiri dan di atasnya itu berkop surat ya, Pak. Betul banget. Jadi enggak usah perlu khawatir lagi. Tapi enggak menutup kemungkinan juga, Cak. Kita pun juga udah kerjasama dan dipagarin sama yang namanya inspeksi otospektor. Jadi semua unit yang ada di King Gallery itu udah lulus inspeksi dari otospektornya sendiri. Dan gitu. Jika kalian masih ragu juga, kalian bisa cek ke bengkel resmi untuk general check up atau kalian juga bisa bawa montir langganan kalian untuk cek kondisi mobilnya keseluruhan, pemirsa. Betul banget, Cak. Ya. Jadi biar lebih meyakinkan lagi ya. Betul. Jadi apa yang kita omongin, kita sampein itu bukan hanya bualan belaka doang. Betul. Ya. Jadi biar sama-sama enaknya, jangan sampai beli mobil kayak beli kucing dalam karung. Iya, gitu. Jadi harus puas di hati juga ya. Betul banget. Gitu. Oke? Oke. Nah, mungkin langsung aja kita langsung lanjut aja ke stok yang next berikutnya. Selanjutnya. Jangan pernah skip. Nah, oke nih untuk sahabat King Gallery Channel. Sekarang Devi mau bacain untuk unit yang berikutnya, yaitu kita ada BMW tipe 318 AT warna biru tahun 2003. Dan untuk speknya, dia tangan pertama, untuk kilometernya dia 100 ribuan dan pajaknya dia bulan 1 dan pastinya panjang. Nah, oke, mungkin langsung aja untuk harganya Devi kasih di harga 119 juta dan itu masih bisa nego sampai di link karena tahu sendiri kalau udah di 2003 itu pastinya nggak bisa kredit. Untuk cash, kalian datang cek unitnya, test drive, kalau udah cocok baru kita ngobrolin harga sambil ngopi. Nah, oke, mungkin lanjut aja ke stok berikutnya. Untuk mobil selanjutnya kita punya keluarga dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Expander Ultimate tahun 2020 warna hitam. Untuk speknya tangan pertama dari baru, kilometernya 26.000, pajak bulan 8 tahun 2022. Dan untuk harganya dibanderol dengan harga 233 juta untuk kredit. Dan untuk cashnya bisa hubungi Acan segera. Terima kasih.
Nah, oke nih, Devi langsung aja bacain stok yang berikutnya. Kita ada mobil keluarga dan pastinya udah familiar banget, yaitu ada Hyundai X1 tipe XG dan ini diesel warna silver tahun 2016. Dan untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru, kilometer masih 66.000 dan pajaknya dia bulan 3 tahun 2022 dan itu udah tinggal pakai aja karena pajaknya masih panjang. Dan untuk harganya sendiri, aku langsung kasih aja di harga 275 juta dan pastinya itu khusus kredit. Untuk kalian yang mau cash, bisa langsung telepon Devi ataupun datang ke showroom King Gallery. Di unit selanjutnya di sini ada yang warnanya ngejreng banget nih pemirsa. Di sini kita ada Honda Jazz RS AT kuning tahun 2019. Untuk speknya dia tangan pertama dari baru, kilometer juga baru 35 ribuan aja dan dia pajak bulan 4 2022. Nah, dibanderol harga berapa sih nih Honda Jazz yang warnanya super oke, king, menarik banget ya kan? Dan yang pastinya warna ini banyak banget dicari nih pemirsa. Honda Jazz yang sporty ini dibanderol cuma di 243 juta aja khusus kredit. Kalian udah bisa bawa pulang Honda Jazz tahun 2019 tipe paling tingginya pemirsa. Untuk harga cashnya berapa tinggal langsung call Ica aja ya. Selanjutnya di sini Sofi punya Fortuner GVNT TRD tahun 2014. Untuk speknya sendiri dia tangan pertama, kilometernya 80.000, pajaknya tuh bulan 7 2022. Jadi udah panjang banget, masih free pajak selama 1 tahun lagi ya. Dan kalian bisa lihat sendiri Fortuner ini dia udah diesel dan ini juga sudah modifikasi ya. Kalian bisa lihat sendiri. Buat kalian yang pengen punya Fortuner diesel tapi model lama tahun 2014 bisa banget nih langsung aja hubungi Sofi. Dan untuk bertanya-tanya untuk kelengkapannya semuanya tuh bisa banget langsung hubungi Sofi aja. So buat kalian pengen tahu nggak harganya dibanderol berapa? Murah banget. Harganya hanya dibanderol 278 juta. So buat kalian tunggu apa lagi? Di bawah 300 juta udah bisa bawa Fortuner diesel dan modifikasi dan juga dia TRD dan pastinya bahan bakarnya diesel dan irit. Diesel tuh udah pasti irit ya teman-teman. Oke, buat kalian langsung aja tunggu apa lagi sih? Udah lihat unitnya nih atau kalian mau lihat lebih detail? Bisa banget buat datang ke King Gallery langsung hubungi Sofi ya. So, buat kalian jangan sampai skip videonya karena kita bakal lanjut ke unit selanjutnya. Di sini Sofi punya Lexus LX 570 tahun 2010. Untuk speknya sendiri dia tangan pertama, kilometer 96.000, pajaknya bulan 3 2022. Dan kalian tahu nggak sih biasanya Lexus itu harganya masih di atas 1M, tapi kali ini di King Gallery dibanderol sangat amat murah hanya di 880 juta. Kalian udah bawa bisa pulang LX 570 tahun 2010. Dan kalian bisa lihat nih kegagahannya sendiri tuh. Ini mobil kelas atas dan jarang banget juga yang pakai. So buat kalian tunggu apa lagi? Mumpung ada di King Gallery, langsung aja boyong unitnya. Kalian bisa telepon Sofi. Kalau kayak gitu, kita udah di unit terakhir dan pastinya kalian juga penasaran kan mau hubungi tim marketing di mana sih? Kalau kayak gitu tetap stay tune. We'll be right back.
Nah, oke okay nih untuk pemirsa dan sahabat King Gali Channel. Betul, sudah selesai ya. Betul. Review dari stok pertama sampai stok terakhir sudah beres. Betul banget. Nah, jadi untuk kalian yang tertarik atau minat dari salah satu stok yang baru di King Gallery, buruan deh datang atau bisa janjian sama kita ya, Cek ya. Kita bisa, berdua. Jangan kita berdua. Dan tadulah iya. Belum selesai. Kan takutnya kita di demo, Cek. Dan kita panggilin dulu dua marketing yang lainnya nih. Betul. Sofi, Achan. Astagfirullahaladzim. Halo. Kamu lagi ngapain sih? Lagi balesin chat customer lah. Oh, gitu. Achan sebelah sini boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, sisa kita sudah berkumpul berempat nih. Ini marketing dari King Gallery sekarang tinggal segini ya, Pung. Iya. Nah, kebetulan sama si Angginya juga lagi cuti. Betul. Dia lagi pulang kampung, pulang jadi, ke Bandung. Jadi kita yang jadi tete-tete gelis. Okay, betul. Hmm. Oke. Okay. Nah, oke okay, mungkin apa lagi nih yang mau disampaikan? Oh iya, aku mau nyampein lagi. Betul. Jadi semua stok yang ada di King Gallery itu semuanya bersertifikat jaminan. Jadi seperti yang awal tadi Dewi sama Ica bacain. Betul. Yang di mana sertifikat jaminannya itu di bawah kop suratnya dari King Gallery. Yang pertama, mobil nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah mengarah ke jebol ataupun pernah diganti. Betul. Atau dibongkar ulang. Betul. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah surat-surat seperti BPKB, STNK, faktur, pokoknya dokumen yang lainnya itu dijamin keasliannya dan keabsahannya. Betul. Gitu. Terus apa lagi, Cak? Dan buat kalian gak perlu khawatir karena semua juga unitnya sudah lulus inspeksi dari Autospector. Betul. Oke. Okay. Dan nah, buat kalian yang belum pernah nonton channel YouTube kita, di mana sih alamat King Gallery, jam operasionalnya jam berapa gitu kan? Iya. Buka setiap hari atau enggak? Buka. Nah, bisa dijelasin sama Sofi jam kita adanya di mana alamatnya? Oke, untuk showroom King Gallery berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12 Z15, CNM7 juga X6 X11. Dan untuk jam operasional King Gallery sendiri dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka di 8:30 sampai dengan jam 5 sore. Untuk hari weekend ataupun hari libur kita buka di 8:30 sampai jam 4 sore. Betul Sofi, tapi jadi untuk kalian enggak usah perlu khawatir nih. Ya. Kalau yang janjian ingin datang di atas jam operasional kita, boleh langsung hubungin kita berempat. Betul. Kita janjian, kita tungguin, yang penting kalian enggak PHP gitu. Okay. Dan juga untuk kalian yang enggak ada waktu atau padat waktunya nih, berbenturan sama waktu kerja atau kejauhan atau gimana, alasan kan berbagai alasan nih, kita juga bisa seunit bawakan unitnya ke tempat kalian. Betul. Dan betul, buat kalian yang mau hubungin kita bisa langsung telepon kita berempat. Kalau aku teleponnya di 08180617788, bisa telepon atau WA Ica aja ya. Dan untuk Sofi, kalian bisa hubungi Sofi di 0877-8284-2568. Kalian bisa hubungi Achan di 0819-5650-3089. Oke, dan yang terakhir untuk nomornya Devi, kalian bisa langsung hubungi di 0812-11-49-8851. Kalau masih kurang jelas lagi, ada di deskripsi di bawah, nanti ditulis ulang ya sama editornya. Betul. Pastinya. Gitu. Okay. Nah, untuk di King Gallery sendiri pun, untuk penjualannya pun, cara transaksinya pun. Betul. Juga fleksibel. Jadi kalian bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah. Dan tukar tambahnya pun juga bisa cash ataupun atau kredit. Gitu. Dan untuk, dan mungkin masih ada yang bertanya-tanya juga. Hmm. Jadi untuk kalian yang di luar Jabodetabek, kayak di luar pulau atau di luar Jakarta pastinya, yang ingin kredit, bisa kita bantu asal tempat atau area kalian tercover dari finance yang kerjasama sama kita. Betul. Gitu, pokoknya selama data bagus, areanya tercover, kita bantu semaksimal kita, bantu. Kita ya. Gitu. Apa lagi nih yang mau disampaikan? Aku udah keringetan nih. Oke, mungkin cukup sekian kali ya untuk review kita hari ini, untuk update stok terbaru dari King Gallery. Betul. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. See you.